menghadiri acara rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Nusantara Kupang. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan selamat dan prosiat kepada Ketua Yayasan Kunci Ilmu Kupang, Ketua Harian beserta segenap sivitas akademika STIKES Nusantara Kupang yang hari ini sekali lagi melahirkan tenaga-tenaga profesional baru yang akan membawa ilmu dan pengetahuan mereka untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini, terutama di bidang kesehatan. Wisudawan dan hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita bersama-sama menjadi saksi atas peristiwa yang sangat indah, yaitu wisuda D3 kebidanan, S1 keperawatan dan profesor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Nusantara Kupang. Kita semua berbangga, kita bergembira karena telah memetik buah dari sebuah kerja keras yang berproses panjang dalam riak dan dinamika kehidupan. Di tengah kegembiraan dan kebahagiaan saat ini, saya memberikan sebuah hipotesis sederhana bahwa wisuda ini juga menjadi jembatan untuk dilakukan wisuda-wisuda yang akan datang. Terjawablah hipotesis ini juga sekaligus menjadi hipotesis baru bahwasanya langkah demi langkah, tahap demi tahap, alma mater ini akan terus bergulir, eksis dan harus terus eksis mengisi ruang dan jejak waktu. Karena itu, masyarakat luas terutama adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dapat memilih alma mater ini sebagai tempat kuliah. Wisudawan dan hadirin yang saya hormati, berkenaan dengan pelaksanaan acara wisuda kali ini, maka izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal di antaranya. Pertama, sebagai lembaga pendidikan tinggi, STIKES Nusantara Kupang diharapkan dapat terus berperan aktif sebagai obor dan menara api untuk memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah dan bukan sebaliknya berdiri kokoh sebagai menara gading yang menutup diri terhadap masyarakat luas. Bapak dan Ibu sekalian, para wisudawan yang saya hormati, untuk yang pertama ini, kalau saya buka dokumen yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, STIKES Nusantara ini telah menyumbang tenaga bidan yang terjun sebagai bidan NTT bekerja di seluruh pelosok NTT. Dan ketika pemerintah pusat memberi ruang, memberi kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS, ketika saya lihat, saya cermati, ternyata bidan-bidan yang dilahirkan dari STIKES Nusantara ini pun sudah sebagian diangkat menjadi CPNS. Silakan cek. Jadi bukan menara gading, sudah ada di Timur, di Flores, di Sumba, di Alor, bekerja sebagai bidan PTT. Dan ketika program PTT itu berakhir, mereka kurang lebih 2000-an orang, termasuk bidan dari almamater itu, diangkat menjadi CPNS. Luar biasa untuk STIKES Nusantara. Sekarang bukan berhenti, sebagian lagi masih mengikuti program Nusantara Sehat. Tidak lagi Nusantara Jaya, tapi Nusantara Sehat. Mereka menjadi tenaga kontrak pusat untuk bekerja di puskesmas-puskesmas sebagai tenaga dalam posisi sebagai tim. Ada dokter, ada perawat, ada bidan, dan situ ada bidan, ada perawat, dan Nusantara Sehat. Sekarang kita ada rekrut lagi yang PTT daerah, mudah-mudahan STIKES Nusantara juga menyumbang alumni-nya untuk masuk di kelompok kontrak daerah. Yang kedua, tetap memberikan perhatian dan peningkatan budaya atas kerja, budaya disiplin, dan budaya malu yang perlu ditanamkan kepada para mahasiswa sejak dini melalui kurikulum yang komplit. Ketiga, tetap menjaga ciri khas sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai kualitas pelayanan dan pengabdian, menjadi motivasi dasar
untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan kampus, baik antara sesama dosen, antara dosen dengan mahasiswa, serta seluruh sivitas akademika STIKES Nusantara Kupang. Untuk meretas obsesi ini, STIKES Nusantara diharapkan akan terus membuka diri, bekerja sama dengan mitra kerja terkait untuk magang dan training, pelayanan kemasyarakatan serta aplikasi ilmu dan keterampilan sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Saya percaya kerjasama ini bisa memberikan manfaat timbal balik serta memberikan pengalaman aktual ke masyarakatan sebelum mereka meninggalkan almamater ini dan memulai pelayanan kemasyarakatan yang sesungguhnya secara mandiri. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat bagi kesuksesan STIKES Nusantara yang telah memiliki akreditasi B. Dan menjadi STIKES pertama yang telah resmi menjadi kampus pertama yang menggunakan penomoran ijazah nasional atau PIN. Secara khusus, saya juga menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati terbaik, yaitu Saudara Arianto Jara Eskep dari jurusan keperawatan dengan IPK 3,94 dan Saudara Mirma Laledo ahli media kebidanan dan Angel Rabu Eri IMD kebidanan dari jurusan kebidanan dengan IPK 3,79. Wisudawan dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa perkembangan terkini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita telah memunculkan berbagai fenomena menarik yang menjelaskan terjadinya pergeseran dalam implementasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pergeseran ini cenderung membuka peluang terciptanya gesekan dan memunculkan konflik di tengah-tengah masyarakat majemuk. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi tatanan budaya kita yang memberikan peluang bagi berkembangnya berbagai bentuk kekerasan. Kecermatan kita melihat, menangkap dan menganalisa fenomena ini bukan hanya pada akibat daripada apa yang terjadi, tetapi seharusnya lebih kepada sumber dan pemicu terjadinya gesekan tersebut. Oleh karena itu, melalui momentum yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah secara dini agar Nusantara Timur tetap menjadi wilayah yang aman dan kondusif. Ini kan kita dengar kemarin di Surabaya, di Jakarta, di Riau, inilah pentingnya kita lakukan hal ini. Pentingnya kebersamaan kita menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dengan cara terus membangun jejaring. Untuk itu, saya mengajak kita semua yang ada di tempat ini agar sedapat mungkin mencegah konflik yang bisa saja terjadi di daerah ini. Kita juga punya pengalaman, mudah-mudahan kita tidak lakukan karena kejahatan tidak boleh dilawan dengan kejahatan. Begitu. Wisudawan dan hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan, Ketua dan Segenap Sivitas Akademika STIKES Nusantara Kupang atas eksistensi dan sumbangsihnya dalam membangun Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, selamat berbahagia dan prosiat kepada para wisudawan dan wisudawati, keluarga dan sahabat kenalan atas wisuda kali ini. Selamat memasuki Sekolah Tinggi Ilmu Kehidupan. Sekian dan terima kasih, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Ranus Frans Leburwai. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan kompetisi wilayah 8
Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes I. Made Gunawan Suwarnaya selaku Kasih Kelembagaan pada Kepresidenan. Selamat siang. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Koordinator Kepresidenan 98 karena beliau ada tugas dari kementerian yaitu Kementerian IT, Ristek IT. Beliau tidak bisa menugaskan orang lain untuk mewakili tugas beliau. Dan untuk acara wisuda hari ini saya ditugaskan untuk membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya. Sambutan Koordinator Kupertis Wilayah 8 dalam rangka wisuda Sarjana Keperawatan S1 dan AMD Ahli Madya Kebidanan D3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kota. Yang terhormat Ketua Yayasan Kunci Ilmu beserta segenap jajarannya, Ketua dan seluruh Senat Setikes Nusantara Kupang, Ketua Setikes Nusantara Kupang, Bapak Gubernur Provinsi NTT atau yang mewakili, pimpinan perguruan tinggi sekota Kupang yang bisa hadir pada hari ini, para tokoh agama, tamu undangan, utamanya para wisudawan wisudawati dan seluruh keluarga yang saya hormati serta para hadirin yang saya muliakan. Sebagai umat beragama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Itu Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara wisuda, dan semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan kekuatan. Atas nama pribadi dan mewakili Bapak Koordinator Komite 98, saya sampaikan penghargaan yang selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang diwisuda pada hari ini atas ketekunan dan keuletan dan keberhasilan yang telah dicapai dalam menyelesaikan studi di Setikes Nusantara. Untuk diketahui bahwa wisuda ini merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan kegiatan akademik yang telah dilalui oleh seluruh mahasiswa. Bahkan inilah titik akhir dari semua rangkaian akademik yang dipadukan dengan kegiatan formalitas dan seremonial. Di samping itu juga wisuda merupakan tanda atau tonggak awal dari setiap wisudawan dan wisudawati untuk melalui atau menjalani suatu proses dengan ciri khas dan tantangan yang lebih dinamis dan kompleks. Adik-adik mahasiswa yang diwisuda hari ini, saat menjadi mahasiswa, ruang lingkup adik-adik atau tantangan yang dihadapi masih relatif terbatas dibanding dengan tantangan lingkup ranah kehidupan peserta. Nah, setelah diwisuda, saya berharap jangan berhenti belajar, menyerap ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berkembang begitu cepat. Dan adik-adik dituntut untuk bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas agar tetap eksis dan mampu bersaing dan bisa menjadi pemenang. Wisudawan wisudawati yang saya cintai dan yang berbahagia, keberhasilan yang saudara capai bukanlah semata-mata milik saudara sendiri. Oleh karena itu, saudara dituntut untuk berbagi ilmu pengetahuan agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang ikut berkontribusi terhadap keberhasilan saudara. Nah, perlu diketahui juga terhadap
berbagai multi kecakapan di era MIA atau sekarang disebut dengan 4.0. Saat ini adalah menjadi kewajiban bahwa kemutlakan seperti human skill, design skill, conceptual skill, management skill, technical skill, soft skill, dan spiritual skill, penguasaan terhadap multi kecakapan seperti itu sebetulnya belum menjadi suatu keberhasilan, tetapi paling tidak dapat dikuasai dan menjadi kecakapan, tetapi paling tidak bisa menjadi permainan dalam dinamika pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terdidik terus meningkat, di mana 3 dari 4 lulusan perguruan tinggi memilih menjadi karyawan baik di instansi pemerintah maupun di swasta. Tetapi saya sangat berbahagia bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dinas Kesehatan, lulusan dari Sertifikat Nusantara sudah diterima di Dinas Kesehatan walaupun di tempatnya jauh-jauh. Yang namanya roda berputar, artinya sekarang bisa di Kupang, besok bisa di Roti. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk adik-adik yang di sini. Kepada orang tua murid, saya sampaikan terima kasih. Saya mewakili ketua yayasan. Sekali lagi terima kasih sudah menitipkan anak-anaknya kuliah di Sertifikat Nusantara ini, di mana Sertifikat Nusantara ini kampusnya adalah sudah terakreditasi baik program studinya walaupun masih C, nanti akan diusahakan untuk tahun berikutnya akan reakreditasi untuk mendapatkan B, sedangkan institusinya sudah akreditasi B. Jangan ragu-ragu kalau punya saudara anak cucu yang mau kuliah, yang ingin kuliah di kesehatan, silahkan dititip di Sertifikat Nusantara. Di era kekinian, persaingan tidak hanya terjadi di tingkat pencari kerja, akan tetapi pengelolaan perguruan tinggi tidak luput juga dari persaingan. Seperti saya katakan tadi, berlomba-lomba perguruan tinggi baik prodi maupun institusinya untuk mendaftarkan akreditasi baik di Bank PT atau di LAMPTKES untuk kesehatan. Di sisi lain, perguruan tinggi juga tidak hanya dituntut untuk meluluskan mahasiswa, sedikit tidaknya perguruan tinggi atau Sertifikat ini siap dalam menampung lulusannya. Dengan tempat kedua, pesan saya jangan hanya meluluskan, tetapi kalau bisa dan diusahakan ditampung sebagai tenaga kesehatan. Tanda-tanda itu akan terlihat dari lulusan. Apabila lulusan Anda bagus, bisa diterima seperti tadi, sudah di Dinas Kesehatan, ada yang jadi bidan, ada yang jadi perawat. Alhamdulillah, amin. Astungkara orang bari bilang, bersyukur sudah bisa diterima. Mudah-mudahan adik-adik yang lulus ini sudah ada dicanangkan masuk kerja di mana. Apabila mana perlu, jangan hanya di Kupang. Jadi tenaga kerja ke luar negeri, ke Jepang. Kalau perawat itu diperlukan di Jepang, ada yang di Thailand juga. Jangan lihat gajinya dulu, tetapi perlihatkan prestasi kerjanya. Jangan sampai tidak bisa bekerja hanya menuntut gaji, itu tidak benar. Tolong diperhatikan itu. Para wisudawan dan wisudawati yang sangat berhormat, sebagai alumni saya berpesan, mohon saudara tetap berhubungan dengan alma mater tercinta Sertifikat Nusantara dan ikut berperan serta dalam program-program yang telah ada. Segera bergabung dengan ikatan alumni yang memiliki nilai strategis bagi perguruan tinggi sebagai partner yang dapat diandalkan dalam membangun bangsa dan negara tercinta ini.
Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita bersama dalam memajukan dunia pendidikan, sehingga di era kesejahteraan ini generasi muda kita sebagai generasi penerus pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan dapat menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, unggul, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas berbasis intelek dan budaya. Semoga semua pikiran baik datang dari segala penjuru dan memberi kita kesehatan semuanya. Demikian sambutan dari Koordinator Komite 98. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Kupang, 19 Mei 2018. Koordinator Profesor Dr. Mengah Didasi Astawa. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan dengan pemberian cindramata oleh Ketua Stikes Nusantara kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga kepada Kasih Kelembagaan pada Kopertis Wilayah 8 berkenan untuk mengambil tempat di depan oleh Ketua Yayasan Kunci Ilmu, yaitu Kandidat Dr. Rudison Budiman Dokopati, SEMMKes, bersama Ketua Stikes Nusantara. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mari kita berikan aplaus dulu yang meriah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dan juga kepada Kasih Kelembagaan Kooperatif Wilayah Timur.
Wisuda Diploma 3 Kebidanan dan Strata 1 Keperawatan Sikes Nusantara Kupang diawali dengan penyerahan tabung oleh Kaprodi Diploma 3 Kebidanan, dilanjutkan dengan Kaprodi S1 Keperawatan. Wisuda Diploma 3 Kebidanan. Adriana Bisnisi, Awi Madia Kebidanan, predikat saat menguasa. Afsari Vivi N. Sula, Awi Madia Kebidanan, predikat saat menguasa.
Cecilia B. Martins, Ahli Media Kebidana, Reina dengan pujian. Siti M. Nurama, Ahli Media Kebidana, Reina sangat memuaskan. Christina Freya Sirik, Ahli Media Kebidana, Reina sangat memuaskan. Dewi Natalia Bengomo, Ahli Media Kebidana, Reina dengan pujian. Deviana S. Amara, Ahli Media Kebidana, Reina sangat memuaskan. Delima Sama, Ahli Media Kebidana, predikat dengan pujian. Desi Fatima Baik, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Desi Delata Hakusi, Ahli Media Kebidana, predikat dengan pujian. Desi CS Momo, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Dewi Astuti Rahmat, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Dian Ratnasari, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Dina Padani, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Dionisia Gracia Bertin Edi, Ahli Media Kebidana, predikat dengan pujian. Dominus Maul, Ahli Kebidana, predikat sangat memuaskan. Dominus Naiburo, Ahli Media Kebidana, predikat dengan pujian. Riana A.S. Taka, Ahli Media Kebidana, predikat dengan pujian. Efriana Pelo, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Elizabeth Brony, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Eli Bani, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Eleonora Li, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Elma Oktaviani Mesa, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Emma Linda Suryani Asana, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Emerlinda Uba Memar, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Emilia Setulasi, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan. Emiren Siana Tasmulu, Ahli Media Kebidana, predikat sangat memuaskan.
Luase Alimadia Kebidanan. Predikat dengan pujian. Mariana C. Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Erwin C. Abineno Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Esther Muru Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Esi Kahuhatu Humba Alimadia Kebidanan. Predikat dengan pujian. Fatima Dos Santos Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Febrianti Kamelia Esmau Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Fira Wetina Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Alimadia Kebidanan. Predikat dengan pujian. Bobby M. L. Dun Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Francisca F. M. Fatih Alimadia Kebidanan. Predikat dengan pujian. Francina Legu Alimadia Kebidanan. Predikat dengan pujian. Prometi Bobo Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Prudensia Irma Gata Suku Alimadia Kebidanan. Predikat dengan pujian. Gabriela Santia Claudia Saktiloso Alimadia Kebidanan. Predikat dengan pujian. Gaudensia Liuk Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Gracela Jessica Diana Dahawan Alimadia Kebidanan. Predikat dengan pujian. Halena Lomohaba Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Hamdini Leko Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Hermina Nona Alimadia Kebidanan. Predikat dengan pujian. Herianti Nau Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Idri C. Kase Tapak Seto Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Irma Maramba Meha Alimadia Kebidanan. Predikat sangat memuaskan. Jenipia Tanetak Alimadia Kebidanan.
predikat sangat memuaskan. Juliana D.O. Daga, Ahli Media Pidana, predikat dengan pujian. Kartini Latifah Zainuddin, Ahli Media Pidana, predikat dengan pujian. Kristina E.D.W.K., Ahli Media Pidana, predikat dengan pujian. Lama Minggu, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Leni Makati, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Lydia Barreto, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Lidwina R. Ribeiro, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Lidia N. Kaka, Ahli Media Pidana, predikat dengan pujian. Liliana Carvalho Tavares, Ahli Media Pidana, predikat dengan pujian. Magdalena De Araujo, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Magdalena Rini, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Maksima Hadia, Ahli Media Pidana, predikat dengan pujian. Margareta Mungi Mawar, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Margareta Purek, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Maria Angelina Wua, Ahli Media Pidana, predikat dengan pujian. Maria Berta Mea, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Maria Dwi Jayati Martoyo, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Maria Betatima, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Maria Devatima, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Maria Demetriana Polo, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Maria F. Misi Hale, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Maria Francisca D. Manuk, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan. Maria G. Nufa, Ahli Media Pidana, predikat sangat memuaskan.
Maria M. Bau, ahli media kebidanan, predikat sangat memuaskan. Maria M. Moarsetan, ahli media kebidanan, predikat sangat memuaskan. Maria M. Palaifana, ahli media kebidanan, predikat sangat memuaskan. Maria Monica Awe Mimi, Awe
peringkat sangat memuaskan. Nur Sabada, Ali Maria Tegara, peringkat sangat memuaskan. Olivia Suster Olaria Perez SSPS, Ami Maria
Sami Apri Wiyadira, Ani Madya Kedidana, predikat gelar pujian. Persi Bergulu, Ani Madya Kedidana, predikat gelar pujian. Persi Mata Yolanda.